Monggo Bapak Martin dan juga Bapak Anom Basari sambutan. Oh, gue Bapak Lurah. Kabel itu duduk berapa? Waalaikumsalam. Entah waktunya 5 sampai 7 menit saja. Langsung saja para bapak ibu yang saya hormati, perkenalkan saya atas nama pemerintah Dungin, yaitu Kepala Desa Dungin, Pak Supati Semerge. Kenal, alhamdulillah. Yang kedua, perkenalkan saudara kami, yaitu bapak kita yang terhormat Bapak Martin. Sekali lagi, beliau dari anggota DPRD Jawa Timur. Yang kedua, yaitu panggilan, perkenalkan Bapak Anom Basari, beliau yang sedang shooting, itu adalah dari Bapak DPRD Kabupaten Banyuwangi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, singkat cerita saja, pada sore hari ini atau hari ini dan nanti malam itu kita semua di sini adalah hari tasyakuran. Tasyakuran apa? Masyarakat Dusun Kedulingin utamanya wilayah Rodebang ini guyub rukun terima kasih beliau sudah mengerjakan paving. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu yang saya hormati, paving itu berasal dari kerjasama kepala desa dengan Bapak Martin DPRD Jawa Timur dan Bapak Anom Basari. Nah, inilah yang bekerja keras untuk paving ini, diharapkan para masyarakat agar supaya untuk merawatnya baik-baik. Kemudian para yang saya hormati, ini adalah kerja keras masyarakat Rogebang sendiri. Bahkan dari ukuran 3 meter melawan atau panjangnya itu kurang lebih 450. Lah, ini dikerjakan oleh masyarakat Rowogebang sendiri, lebarnya jadi 3 meter 40, panjangnya hingga 470. Luar biasa, tepuk tangan untuk Dusun Kedulingin Rowogebang khususnya. Terima kasih. Mungkin kesan dan pesan dari Bapak Martin, monggo Pak sedikit sepatah dua kata kami haturkan. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya mencoba tes salam merdeka. Mungkin kalau saya bilang merdeka, kita semua serentak merdeka. Oke, kita latihan dulu. Merdeka! Merdeka! Wah, ini kurang banteng. Atau mungkin kurang banteng, tapi sudah disaksikan. Kita lagi. Merdeka! Merdeka! Baik, terima kasih para hadirin dan bapak-bapak yang saya hormati, tentunya Pak Kades kita, Bapak Supardi, yang pada hari ini hadir di sini, memang ini gawenya beliau. Ya. Kemudian yang saya hormati para kru jalanan yang sudah sangat luar biasa telah melakukan atraksi menghibur warga di sini. Selanjutnya yang saya hormati dan saya cintai sahabat saya ini, tapi dia rupanya masih berkamera, mungkin tentunya semua sudah tahu. Kemudian teman-teman dari Rating yang saya hormati dan teman-teman Red Komandanti serta hadirin dan adik-adik semua yang kami cintai. Siang hari ini saya khusus dari Surabaya, saya hadir di sini menyaksikan sebuah legacy atau peninggalan kerja yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang kami upayakan bersinergi dari Pak Kadesnya Pak Supardi ini. Yo, waktu itu sambatan, Pak, kita bagaimana mencari, ya, artinya untuk bisa memberikan
jalan ini sebuah paving. Dulu dengan Mas Amo Manuk Basori. Ya kan? Ini warga jenengan sendiri, warga di sini. Tapi mudah-mudahan jenengan coba lihat lagi wajahnya lagi. Nah, nanti kalau 2024, monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ini hanya bagian kecil saja, sebuah hiburan, sebagai rasa syukur yang nantinya rangkaiannya nanti sampai malam. Tentunya kami berharap semua di sini dapat menikmati hiburan ini dengan rasa syukur, walaupun mungkin panas-panas tadi. Pak Kades, saya sangat salut antusiasmenya, juga tadi teman-teman seniman jaranan yang luar biasa dengan semangat. Biasanya kalau jaranan ini kalau nggak dipanasi kurang panas, nanti kita panasi lagi. Nggih ngoten mawon. Apapun saya mencoba hadir di tengah-tengah masyarakat ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi. Tentu ini adalah partisipasi warga di sini semua. Tentu dengan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih. Jadi demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan sedikit pun dalam acara ini, mohon dimaafkan. Oke, akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi, datang lagi sebagai salam mereka, karena negara ini harus merdeka. Merdeka! Merdeka! Lagi merdeka, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin dan juga terima kasih Bapak BPD yang mewakili Bukit ini. Terima kasih. Semoga Bapak BPD, beliau Pak BPD ini yang mengawal kami. Yang saya hormati Bapak BPD, mohon maaf kelewatan. Aduh. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling terakhir. Agar supaya desa kita aman dan kondusif dengan kesenian ini, hari ini sampai terakhir nanti saya minta keamanannya. Setuju? Saya minta kondisi. Setuju? Terima kasih. Itulah yang perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa dan juga Bapak DPR. Lanjut.